Kita awali informasi pertama dari Nganjuk, Saudara. Bareskrim Mabes Polri dan KPK melakukan penggeledahan ruangan di Pemkab Nganjuk. Hasilnya petugas membawa sejumlah berkas yang diduga kuat merupakan barang bukti dugaan korupsi Bupati Nganjuk yang baru saja ditangkap. Tiga ruangan di kantor Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Nganjuk kembali diperiksa oleh Bareskrim Mabes Polri dan KPK. Penggeledahan ini berlangsung selama 1 jam. Dalam penggeledahan ini, petugas membawa sejumlah berkas yang diduga merupakan barang bukti dugaan kasus korupsi yang melibatkan Bupati Nganjuk Novi Rahman Hidayat. Sebelumnya, Bupati Nganjuk Novi Rahman Hidayat ditangkap petugas KPK dan Bareskrim terkait dugaan kasus korupsi lelang jabatan. Bupati Nganjuk tersebut ditangkap bersama sejumlah orang di lingkup Pemkab Nganjuk. Hingga saat ini Bupati Nganjuk dan sejumlah saksi tengah dilakukan pemeriksaan di Mapolres Nganjuk. Tim Liputan Kompas TV, Nganjuk, Jawa Timur.